Merdeka. Assalamualaikum Sobat Ria Channel Agnia. Selamat hari kemerdekaan dulu ya, yang ke-75. Jayalah negeriku, jayalah bangsaku. Oke sobat, kembali Ria Channel Agnia, channel asli Indonesia dan tinggal di Indonesia, akan memasak. Memasak apa? Karena ini berkaitan dengan 17 Agustus, maka bahan-bahan yang akan saya gunakan 17 bumbu. Di luar bahan utama ya. Jadi kita akan memasak mie goreng 17 Agustus. Mie goreng 17 Agustus, mie goreng 17 Agustus. Jadi di luar bahan mie-nya itu bahannya ada 17 bahan atau 17 bumbu ya. Oke sobat, apa aja 17 bahan itu di luar mie ya, tentunya mie ini karena kita akan membuat mie goreng. Jadi bumbunya itu ada daun bawang atau bawang daun, satu batang seledri, sawi putih, ini 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, setengah ruas jahe, 5 buah cabai ya, 3 cabai kecil, yang 2 itu cabai besar, bumbu menyedap, kecap. Jadi ini jumlah keseluruhan ini ada 17 bumbu ya. Jadi di luar mie. Oke sobat, jadi kita hari ini akan membuat mie goreng 17 Agustus. Ini bertepatan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Oke sobat, lanjut ya. Langkah berikutnya, bumbunya dipotong-potong seperti ini ya. Dipotong-potong atau diiris-iris seperti ini ya bumbunya ya. Nah itu ya. Kemudian sawi putihnya juga dibikin seperti ini. Oke. Sekarang bumbunya ditumis ya. Nah, sawinya dimasukkan ya. Mie goreng 17 Agustus. Mie goreng 17 Agustus. Bumbunya dulu dimasukkan dan sekarang sawinya ya. Mie goreng 17 Agustus ini sobat. Bahan 17 bumbunya ditumis dulu. Tambahin sedikit air. Kecap bumbu menyedap sudah dimasukkan semua ya. Nah, sekarang mie-nya dimasukkan nih. Nah, ini mie-nya ya. Mie goreng 17 Agustus. Mie goreng 17 Agustus.
Mie goreng 17 Agustusnya sudah matang ya sobat. Sebentar lagi mie goreng 17-nya akan diangkat ke piring atau ke wadah ya. Nah, mie goreng 17 Agustus sudah selesai. Sudah matang ya sobat. Sudah bisa dimakan, sudah bisa dinikmatin. Bisa dimakan langsung atau bisa ditambah dengan tambahan yang lain ya. Mie goreng 17 Agustus sudah bisa disantap. Oke sobat, selamat mencoba ya. Semoga berhasil. Tapi jangan lupa ya untuk terus dukung Ria Channel Agnia, channel asli Indonesia dan berlokasi di Indonesia. Selain subscribe, jangan lupa juga untuk di like, share, and komen. Dan pencet juga lonceng notifikasinya biar mendapatkan update terbaru dari Ria Channel Agnia. Oke, sobat, terima kasih.